ini salah satu yang mempertemukan aku sama Ray. Sebenarnya ada satu film lagi yang benar-benar pertama mempertemukan aku sama Ray. Dan awalnya itu memang gak ada niat mau menikah sama Ray gitu. Dan Ray juga tidak ada niat menikah sama aku. Tapi memang pertemuan pertama yang hanya 15 menit gitu. Dan kita juga salaman juga cuman halo, cuman bindar, ya cuman kenalan aja. Kita cuman ngebahas, oh iya dia akan jadi pasangan aku di film kita. Dan oke, kita kenal, bismillah ya. Nah, awalnya tuh aja itu. Pertemuan kedua di bulan setelah beberapa bulan, 4 bulan kemudian, dan pertemuan kedua pun juga kita tuh nggak ada yang bahas yang bagaimana gitu. Jadi pertemuan yang ketiga justru Ray malah datang ke rumah aku untuk ngajakin taaruf waktu itu. Dan setelah taaruf baru dikabarin lagi sama Falcon untuk oh iya kita udah mau mulai reading lagi nih untuk film Cinta Subur. Nah makanya kalau dibilang cinlok sebenarnya nggak cinlok, justru kita tuh sudah memutuskan untuk menikah itu tuh sebelum reading. Lucunya saat menikahnya itu saat pertengahan reading, di liburin, iya. Pertengahan akhir, bagian akhir. Iya, akhir reading Cinta Subur, akhirnya kita sudah dapat tanggal untuk menikah. Umumin. Sempet dibilang prank kali ya. Orang mikirnya, ah ini gimmick kali buat film. Wah, gak mungkin kita gimmick pernikahan buat film kan. Makanya pas dikasih tahu sama saudara dan lain-lain, sempet kaget juga ya. Kaget terus nge-freeze gitu pas kita ngasih tahu. Cuman mereka yang serius. Iya, kita selama reading ini sudah mempersiapkan mulai dari tempat, baju. Jadi kita setelah reading ada perantara, kita ngobrol berempat atau misalnya kita nyari tempat bareng-bareng gitu. Sudah sesiap itu? Iya, sudah sesiap itu. Cuman yang sengaja kita ngasih taunya pas di akhir banget. Pas udah mau beberapa hari ya, dan ya film Cinta Subur benar-benar menjadi saksi dari sebelum menikah, kemudian sekarang sudah punya anak gitu kan. Jadi banyak bawa berkah banget. Banyak bawa berkah, dan nontonnya pun tadi nangis juga. Sangat-sangat berkesan buat kita semua sih. Karena film ini sangat banyak bawa berkah buat kita, maka juga berkesan buat teman-teman nonton bisa mendapat berkah-berkahan.